keren kan baju gue kan? Gok. Apa? Nanya dong. Apa? Dengar-dengar katanya Atalenter kolab sama Sage. Ini enggak dicolokin anjir, colokin dulu yang bener. Ini videographer tapi kayak gini. Jadi tukang header gara-gara lu ngambil jobnya. Dasar Daniel tukang ngambil job. Eh bener enggak itu? Enggak coy, hoax lah gila. Hoax. Masa sih? Hoax coy, sumpah hoax, hoax apalah. Oh yang... enggak kolab sama Atalenter. Enggak kolab sama Atalenter, isu dari mana itu gila? Oh, Sage tapi katanya mau buat batik. Ya belum lagi lah, gila. Buat denim aja keteteran. Tapi langsung aja, mumpung kita bahas hoax. Hoax tuh sekarang hoak-hoak itu jadi nama brand. Masa? Nama brand, hoak cuwi. Hoak cuwi. Nih, jadi hoak cuwi, hoax itu sekarang menjadi nama brand. Modiar lah itu. Gila ya, orang Indonesia tuh buat nama sepele. Men, nama brand lu apa? Sage Sismore. Nama brand lu apa? Susan Care. Nama brand lu apa? El House. Masih bagus. Nama brand lu apa? Hoax. Nama brand lu apa? Hoax. Nah ya, nama brand lu apa? Anjir, hoax coy. Hoax cuy. Duduk dong, duduk. Oh, duduk. Jadi. Si hoax. Jadi anjir. Ini DPR nih di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang gue itu nama barber shop loh. Oh, nama barber shop ya. Di bawah pohon. Di bawah pohon. Nih, asal lu tahu, hoax tuh sekarang menjadi sebuah nama brand. Namanya Hoax Cui. Dia mengeluarkan berbagai macam aparel, artikel dan sekarang mengeluarkan produk sepatu sneakers. Tapi ini bukan hoax. Beneran ini produknya namanya Hoax. Nama Hoax. Brand sekarang. Hoax. Secara sekilas bentuknya kokoh. Kokoh. Luar biasa. Kokoh. 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 Terus tidak bau lem. Outsole udah custom. Jahitan rapi, bentuk tidak mirip mana-mana. Dapat extra lace. Oh iya, ada extra lace. Dapat ya. Extra lace, box unik. Terus ada ala-ala ini ada off white. Ada tag-tagnya. Tag bisa dicopot ini. Oh, bisa dicopot ya. Versi kedua, ini running shoes, sekilas mirip Cortez. Wah, lace lock-nya enggak main-main, kayak emas batangan, coy. Tapi benar-benar Cortez kali ya. Ya yang ini mirip Cortez, ada tulisannya Gold Step atau Step Gold, terserah lah. Wah, kalau sini Gold Step, kalau sini Step Gold. Sadis. Gold Step, terus jadi langkahmu menjadi emas meski hoax. Terus kedua, lace lock-nya enggak main-main, coy. Lace lock biasa kecil. Lace lock-nya gede, coy, kayak emas aset. Emas piringan kepingan itu. Woi, walaupun ini kayaknya kuningan. Mantap. Baunya mantap jiwa, coy. HCCO, Waxco. Bentuk kokoh. Insole bisa dicopot, brother. Insole bisa dicopot. Oh, bisa. Wah, mantap, coy, bisa dicopot. Dari harga, ini harganya 650 ribu, tinggi coy. Terus insole-nya ada gambar-gambar, bukan gambar mesum tapi gambar beneran. Hoax cuy, kita pakai ya yang si artikel yang ini. Harga 026 your series number. Wih, Yuga kayaknya dia fansnya Tsubasa. Nama artikelnya Yuga. Udah hoax namanya Yuga, kita pakai, ada nomornya, limited katanya, limited. Wuiis, wak cuy. Pas ga? Pas bro. Berarti true size ya? True size. Wah, insole perlu diperbaiki. Insole keras? Keras. Keras sih. Kita coba yang sampingnya. Ayo. Salah. Ses. Gue lebih seneng yang ini coy. Yang run? Run. Bulky tuh? Bulky, gue lebih seneng kayak Deddy's. Apa sih? Sempitan kali ya? Enggak. Eh kok bulky? Ya gue 44. Kan ini ujungnya lancip. Kalau ini kayaknya harus upsize. Insole lebih empuk yang ini, keras yang ini. Cuman ya buat seharian bagus lah. Tuh guys, notice ya, insole yang pendek. Terus insole pendek.
insol enak yang pendek. Nah, gue langsung ke mic nih. Jadi ceritanya begini guys. Wus, kru. Dibalik. Apa lo? Hai, enak. Bagus gini teman lo. Yo, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh ya, gini lo. Gini lo. Yo, WhatsApp. Lihat ya, fitur terbaru dari Daniel. Gak. Botol aku aja di mic. Gak apa-apa toh, ayo toh. Kan lucu-lucuan, ayo lah. Ayo. Nih ya, terima kasih Daniel atas fitur barunya. Botol aku menjadi mic. Terbaik nih bosku, belum pernah ada di YouTuber lainnya. Yoi. Jadi secara khusus si Hoax Cui ini bentuk oke, harga agak gak oke, rapi, nama unik. Cuma untuk kenyamanan, P7 lah. 7. Soal bentuk udah sendiri, insol udah sendiri. Ah, insol sendiri tuh. Yang ini Cortez, yang ini sendiri. Ya. Mantep ya. Kayak kita niat deh. Dan berikutnya, minggir lu. Nyapu. Bocor lah, anjir. Nyapu. Materialnya? Material oke, yang ini full sweat semua coy. Full sweat bukan kanvas itu? Sweat ya? Sweat, tekstil sweat, jadi untuk secara keseluruhan buat Hoax, tolong naikkan fitur kenyamanan. Untuk soal bentuk pertahankan. Terus untuk soal harga tolonglah jangan limited terus. Mentang-mentang limited harga mahal itu loh. Jadi mendingan produksi agak banyak tapi harga buat semuanya lah. Kemarin kan kita habis bahas sepatu 100 ribuan tuh. Mas, ya gitulah saran saya, tapi bagus soal nama udah unik dan bisa mudah diingat. Dan buat teman-teman kalian sekalian, ini kita akan bagi-bagi aparel dan sepatu Hoax Cui. Caranya gampang, kasih saran terbaik di YouTube ini. 4 saran terbaik akan dipilih Hoax Cui akan mendapatkan aparel dan sepatu dari mereka. See you the next vlog, habis ini Daniel akan share mengenai detail-detailnya. Mantap, terima kasih pada botol air mineral yang telah menemani sana. Aku busuk. Yo, cek, yo. Busuk, cok.